Halo guys, hari ini gue bakal main Through the Desert dan hari ini kita bakal main berempat. Ada gue Sam di sini, ada Ivan, ada Edis dan ada Parvin di situ. Ya kita udah setup boardnya, kita udah tempatkan leader-leader kita dan gue ditentukan secara gak demokratis ya. Jadi pemain pertama di sini, jadi gue bakal mulai tempatin dua unta. Ya unta warna hijau dan unta warna biru. Jadi yang hijau bakal taruh di sini, dapat 3 poin. Yang biru taruh di sini, pertama kali nempel oasis jadi dapat 5 poin. Ivan, ungu dan biru, oke, dapat 3 poin. Dan Ivan pertama kali mengenai oasis jadi dapat 5 poin juga. Yes, 2 kuning. Oke. Untuk pertama kalinya nyentuh oasis jadi Edis dapat 5 poin. BTW aku itu pemain hijau. Ivan pemain biru, Edis ungu, dan Parvin jatuh dia merah. Pink. Ya, itu adalah warna pink. Dapat 3 poin, terus satu lagi. Hijau. Oke, giliranku. 2 kuning. Menyentuh oasis. Untuk pertama kalinya, dapat 5 poin. Ivan bakal ambil pink dan biru. Yang biru dia akan terusin, yang pink dia akan menyentuh oasis. 5 poin. Yes. Hijau dan kuning. Kuning taruh di situ. Hijau dapat 1 poin. Lumayan lah. Taruh agak masuk Andis. Parvin ambil 1 kuning dan 1 hijau. Kuning dia nyentuh waterhole. Ini namanya waterhole. BTW kita bisa jahat ya sama? Bisa. Bisa kayak nutupin orang gitu. Bisa ya? Sebenarnya. Jahat sih nggak boleh. Oke. Aku bakal lanjutin kuningku menyentuh oasis 1 lagi. BTW-nya harus ada sesuatu di sini. Ya udahlah. Anggap aja itu 1 poin. Nggak ada. Ini nah, lambang kolam itu ada. Nggak ada. Itu apa dapat apa? Ya sudahlah, ya kan. Aku dapat 5 poin karena menyentuh oasis 1 lagi. Kayaknya 1 poin. Itu kok tiba-tiba udah banyak sih poinnya. Bohong deh pasti. Karena dia belum menyentuh oasis sama sekali. Ivan ambil biru dan biru. Dia lanjut bursa enclose 1 area. Edis ambil biru dan kuning. Ini abu-abu deh. Oke, dia taruh di situ dapat 2 poin. Dan yang di situ bursa. Parvin ambil hijau dan ungu. Ungunya dia menyentuh oasis untuk pertama kalinya. Dan hijaunya dia dulu berusaha enclose area. Nggak giliranku. Aku warna hijau, aku bakal ambil 2 ungu. 1 taruh di sini. Oasis untuk pertama kalinya. Dan menyentuh waterhole. 5 poin. Ivan ambil biru. 2. Dua pink akan ditaruh di manakah? Mana sih pink modis? Nah, itu. Nggak, Ivan bisa tapi dia bikin close areanya lebih kecil. Oke, gue ya? Ya. Okay, 2 ungu. Oke. Parvin dapat 3 poin dari situ. 2 kuning. Biru dan biru, oke. Sam, kamu tetap ini ada camel kita kan nggak dapat poin? Nggak dapat. Ivan hampir enclose 1 area. Nggak ada yang bisa sampai situ. Iya. Cuma Sam. Iya. Dan Sam rugi loh Sam. Iya. 1 pink lagi. Oke. Pin. Oppo. Ungu dan ungu. Oke. Aku bakal mainin biru dan biru. Kau tahu kan kayaknya kamu mau ngincar ke situ sebenarnya. Kau nggak bisa kemana-mana nanti soalnya. Iya. Kuning. Ya kamu nggak bisa kemana-mana kalau kita kurung. Tapi kan katanya nggak bisa ngomong. Iya. Edis masih bisa. dia push really hard dalam warna pinknya itu. Ya lumayan lah 3 poin Edis ya. Oke, gue lanjut 2 kuning. Udah enggak ya? Yep. Tadi mau kuning. Ivan mau push hard banget di situ. Oke. Yes. Itu udah mau habis kali. Iya, yang kuning udah mau habis beneran. Jadi Edis mendingan cepetan ambil sebelum itu habis beneran. Oke. Okay. Edis enclose area ini jadi dia langsung dapat semua waterholes yang ada di dalamnya. Oke. Okay. Edis enclose juga daerah ini jadi dia dapat waterholesnya. Cara hitungnya gimana? Oke. Okay. Ini enclose. Ya. Camel keduamu dulu. Mana yang enclose? Oh, kecil. Oke, okay. Ini enclose kecil banget. Itu sesuatu banget, Bang. Oke, giliranku. Aku juga bakal enclose. Jadi area ini ya, dapat 2 waterholes-nya. Itu adalah camel pertama gua. Terus camel kedua adalah yang warna hijau. Ivan bakal ambil biru. Salah. Ungu dan kuning. Oke, Ivan kena oasis untuk pertama kalinya. Yang ini aja deh. Iya, hijau. Mas aja juga. Iya. Dapat lagi kan? Kok bisa sih? Betul kan? Iya. Ini ada nyasar. Tangan diambil. Iya. Iya. Aku udah sadar dia mau ambil buku. Oke, dia sambil itu. Gua. Yap. Mau jahat gak, Vin? Hah? Mau jahat gak? Mau. Ini lu kesini. Ya, terus lu kesini. Jadi dia nggak bisa ngambil 5 poin di sini. Nah, kayaknya Pak Vin masih punya rencana yang lebih. Dia cuma butuh 1 kok di sini. Dia pengen enclose sebenarnya. Nah, aku cuma butuh 1. Ya Pak Vin 1 di sini, aku 1-nya. Jadi kau nggak bisa. Unta unguku. Kalau ini misalnya kena unta orang lain, ya. Itu gimana? Kalau kena unta orang lain nggak apa-apa, yang penting warnanya nggak boleh sama. Oke. Okay. Hijau. Enggak sejahat itu kali. Oke, dan Ivan enclose area ini. Kamu masih bisa tuh ungu ya. Oh, terima kasih. Baik. Oke. Untuk pertama kalinya Edis menyentuh. Dilempar untanya. Oke, Edis menyentuh ini untuk pertama kalinya dapat 5 poin. Arvin. Kurang banyak apa sih sebenarnya? Kurang banyak, Mas. Oke, Arvin 2 hijau enclose area ini lagi. Wow. Cepat saya banyak juga ya. Oke, aku bakal mainin 1 ungu dan 1 hijau. Ungu di sini enclose area ini dapat 2 poin, terus hijau di sini dapat 3 poin. Ivan bakal mainin 2 biru, enggak 1 biru dan 1 ungu. Ungu di situ. Ya, aku buka disebalikin lagi. Oke, dapat 5 poin ya. Asalkan nggak muncul di sini. Edis. 2 hijau. Pin. Oh. Yep. Sam kesini dia nanti jadi dia nggak bisa ambil. Itu tujuan hidupku. Oke. Okay. Pertama kali menyentuh oasis dapat 5 poin. Lu masih ada kerjaan nggak? Atau cuma ngasal sak? Enggak. Oke, 2 pink. Aku baru nyadar untaku belum menyentuh palm tree ini. Jadi aku dapat 5 poin. Dan menyentuh waterhole ini. Dan seenggaknya Edis sudah punya karavan pink terbanyak. Oke. Okay. Apa kesini aja ya? Iya, mendingan kesitu dapat 1 poin. Nggak ada kesini biar tutup kamu. Oke, okay, Edis dapat 1 poin. Terus apa lagi, Edis? Kamu nggak nutupin juga sih, Pan. Oh. Nggak ngerti siapa. Iya. Pink. Ini mana ini gua? Sam. Ah, 5 atau? Aku benci sama kamu, Vin. Aku masalahnya karena Parvin taruh pinknya dia di situ, aku nggak bisa ke situ. Oh iya benar juga, bagus lah. Aku sebal. Pink sama hijau. hijau di sini, pink di sini, biru dan pink. Salah. Enggak, biru dan biru. Tapi kamu resek nih. Iya banget. Ya nggak apa-apa sih, buang-buang tenagamu juga kan kalau. Oke, Ivan dapat 5 poin menyentuh pom. Ya, kok kamu tempatin 2 Van? Satu ya. Satu aja. Sorry. Ya, soalnya tadi yang biru pertama udah di sini. This, pengen kamu lakukan 2 putih. Ya minimal dapat 2 poin. Fin. Oke, wow, dapat palm tree lagi. Pink 2. Aku habisin putihnya. Hijau siapa sih? Itu teman Pin. Enggak. Gua enggak ada yang. Kalau kamu enggak mau aku yang ituin. Oke, kamu yang gitu jadi. Ih, kok jadi itu ya? Aku nih. Ya mestinya diam aja ya. Enggak perlu. Ada unguku. Kamu aja ambil. Ngapain ke situ Rin? 2 ungu. Bam. Bam. Oke, Ivan dapat semua water holes yang ada di enclosed areanya yang luar biasa gigantic itu. Siapa sih? Aku. Itu tujuanmu hidup ya sebenarnya. Emang udah habis? Enggak, sisa 3 lagi yang warna kuning atau krem. Penuhin aja. Gua. Aku nggak bakal dapat banyak bonus poin ini. Nggak bisa enclose kalau ada orangnya di situ ya? Iya nggak bisa. Aduh, aku pengen ngembangin karapan kuningku. Oke, aku bahkan dari tadi belum nyentuh camelku ke oasis. Aduh. Diam-diam aja deh. Iya. Aku lihat semua possible move, aku akan lakukan. Unta kuning sisa 2. Hijau. Dapat 1. Satu area kecil lumayan. This. Atau aku ganti deh. Ini 1. Iya. Hilang sudah. Habisin aja gamenya. Jangan Dis, gue masih mau jalan. Gak apa-apa. Udah habis 2? Iya. Gue masih mau jalan Dis. Iya bagus Dis. Capeknya. Kamu yang puas aja daerah ini nah, lumayan dapat 2 poin. Ini sama ini. Hanya demi mengakhiri permainan ya. Oke, jadi permainan officially over karena kalau kalian lihat warna kuning udah habis. Jadi kita sekarang bakal hitung majority. Kita bakal mulai dari warna ungu. Siapa punya warna ungu paling banyak? Ini nih, siapa nih? Hitung-hitung. Gua dong. Nggak, antara aku juga. 1, 2, 3, 4. Nggak, gua dikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So close. Jadi aku yang menang karavan ungu, aku dapat 10 poin. Karavan warna pink, pinkku cuma menang. Aku cuma 2. Cuman, tapi ini yang terbanyak Des. Oh iya. Pinku ini 6. Pinku itu cuma 6 doang. Ini berapa? Iya, menang deh. Oke, warna biru. Udah gak usah di. Ini panjang dan enclosed area yang sangat luas sekali. Hijau, kayaknya Parvin ya. Parvin yang dapat karavan hijau. Karavan warna kuning. Hijau siapa? Antara Edis kok nggak aku. Kamu hitung ya. Edis. Ya, aku aja udah berhenti ngitung, Edis masih ngitung. Oke, 10 poin. Dan sekarang kita bakal dapat poin untuk enclosed area. Oke, gue bakal ambil kameranya ya. Oke, enclosed area punya gue ada camel warna ungu di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada warna kuning di sini 6, 7, 8, 9. Jadi gue dapat 9 poin. Gue ambil 10, kembalikan 1. Ivan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggak jadi, 12, 13. Jadi Ivan dapat 13 poin. 10 dan 5. Kasih 5 dong. Kasih 5. Nggak ada 2 nih. 1, 2. Oke, Edis, enclose areamu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Namanya gimana sih itu? Yap. 10, 11, 12. Dewa juga Edis tiba-tiba. 12 poin. 5. 12 poin ya. Kelvin yang mana ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kayaknya gak ada lagi ya? Gue paling baik kan? Ya, berarti dapat tambah berapa? Apa sih? 13 ya berarti. 10. Gue ambil 2. Oke. Kasih 5. Oke, sekarang kita bakal hitung final skornya dan kalian lihat tuh boardnya. Udah beraneka ragam warnanya, kita pause. Enggak jauh dari parfit. Jauh lah. Oke guys, jadi gua dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 74. Ivan dapat 78. Edis dia berantakan sengaja dapat 61 poin. Ulangin 61 poin. Parfit dapat 66 poin. Jadi yang menang adalah Ivan sebagai pemain warna biru. Kasih, juara 2 gua beda tipis 78 sama 74 sama 66 beda tipis. Juara 3 sama 61 sama 61 beda tipis semua. Oke guys, jadi itulah full playthrough dari main Through the Desert. Oke, semoga kalian terbantu dan terhibur dengan video ini. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keyboard Gaming.